adalah keluarga Pudel. Ada bapak, ibu, dan anak-anaknya. Aduh, bikin gemas saja sih. Maklum, di tempat asli Otan nggak ada. Sahabat Otan ini merupakan anjing nasional negara Prancis loh, teman. Pudel adalah jenis anjing yang sangat menyukai air, teman. Kata pudel berasal dari bahasa Jerman, yaitu Pudelun, yang berarti percikan atau genangan. Pudel memang diciptakan untuk berburu, teman. Ia sangat lihai berburu di dalam air. Bukan berburu ikan, namun ia berburu bebek. Selain itu, ia pun dijadikan anjing militer dan anjing penjaga. Hingga akhirnya menjadi peliharaan elegan yang disukai para wanita modis. Pantas saja saat menangkap bola di dalam air, ia selalu tepat sasaran. Anjing berenang juga bukan cuma buat dia senang loh, teman. Sama halnya dengan manusia, berenang juga merupakan olahraga bagi anjing. Berenang membuat otot dan persendian kaki anjing menjadi lebih baik. Selain itu, kerja jantung dan paru-paru anjing juga akan bekerja lebih baik. Sakiti kok, teman. Ini adalah salon anjing. Ini juga masih jenis poodle, teman, yaitu toy poodle. Karena ukurannya yang kecil dan tampak seperti boneka, maka ia disebut toy poodle. Saat ini sedang tren membuat anjing kesayangan kita menjadi lebih lucu dan menggemaskan, yaitu dengan cara membentuk bulunya menjadi beberapa macam. Seperti pudel ini, akan dipotong bulunya dengan model teddy bear. Jadi kamu itu anjing apa beruang sih? Dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong bulu anjing seperti ini. Ia harus sangat teliti dan hati-hati. Salah sedikit bisa melukai anjingnya. Makanya, dalam memotong seperti ini harus mempunyai sertifikat alias sekolah dulu. Dan selesai sudah. Wow, mirip dengan boneka teddy bear kan? Aduh, Otan juga pengen dicukur model begitu.